Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali di Giri Pranama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan aktivitas saya dalam merangkai sebuah perangkat modem yang difungsikan sebagai jembatan antara HT digital ke internet. Ya, jadi tipe modem yang akan saya rangkai ini adalah MMVDM atau kependekan dari Multimode Voice Digital Modem. Seperti apa? Ikuti video saya ini. Namun jangan lupa, seperti biasa saya ingatkan, untuk subscribe bagi yang belum dan like video saya ini agar channel ini menjadi lebih berkembang. Dengan saya di Giri Pranama Channel. Baiklah, jadi basis dari modem ini sebenarnya adalah ini ya, Raspberry Pi Zero. Jadi saya menggunakan mikrokomputer dari Raspberry tipe Zero. Ini dia. Terus modul dari MFVDM-nya sendiri. Ya. Ini barang impor, tapi saya membelinya lewat Lazada. Belum dirangkai. Ini modulnya. Ini bagian antenanya. Terus ada juga komponen-komponen lainnya. Ya. Kenapa kok saya nggak beli yang sudah jadi? Agar harganya bisa kita tekan lebih murah ya. Ini konektor antenanya tipe SMA female ya. Antenanya male ya konektornya. Dan terakhir OLED display-nya. Ini kisaran 250 dan bagian modemnya sendiri, modul modemnya sendiri di kisaran 250-an juga lah ya. Jadi total-total hanya sekitar 500-an lebih dikit. Ya. Bila kita membelinya langsung sudah jadi itu, paling murah itu di harga 600 ribuan ya. Nah, ini masih terpisah-pisah ya, jadi kita perlu mensoldernya untuk beberapa bagian konektor ya. Ya. Di Raspberry Pi-nya sendiri belum ada konektornya, jadi kita perlu mensoldernya terlebih dahulu ya. Terus nanti kita rangkai seperti ini. Modem ini nantinya berfungsi untuk menghubungkan HT-HT bertipe digital seperti ini ya. Ini saya ada HT Pofung, ini akan saya review tersendiri ya. Pofung tipe DM1701, jadi ini adalah tipe HT digital di mana memiliki kelebihan lebih efisien ya. Dengan daya yang kecil, dengan dihubungkan dengan modem ini, nantinya akan bisa terhubung ke perangkat HT digital lainnya di seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan coba merangkai komponen-komponen ini dengan cara mensolidnya. Ikuti terus video saya. Pertama-tama saya akan menyolder bagian modul modem dengan display-nya OLED display ya, ini jenis OLED, dengan cara menghubungkan konektor dari display ke pin yang sudah ditentukan ya, seperti ini. Pit.
saya harus memanaskan soldernya terlebih dahulu. Pada bagian raspberry pi-nya banyak ini guys. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Baiklah, setelah kita selesai merangkai modem digital MMVDM, langkah selanjutnya kita perlu mendaftarkan call sign kita untuk mendapatkan ID di radio ID.net, karena prinsip kerjanya sebenarnya modem yang sudah kita rangkai itu nanti akan terkoneksi ke server mode digitalnya. Ya, dalam hal ini saya akan menggunakan DMR, digital mobil radio, ya, karena perangkat yang saya miliki hanya support di DMR mode, ya, meskipun dari modemnya sendiri support di beberapa digital mode, ya, kayak yang Motorola maupun yang di Yaesu, ya. Oke, dalam mendaftar di radio ID ini yang kita butuhkan adalah KTA dari call sign yang kita miliki, ya, keabsahan KTA nanti kita perlu upload, ya. Terlebih dahulu kita harus meregisternya di menu register ini. Sebagai contoh saya sudah meregister sehingga ketika kita lihat di database, ya, contohnya Indonesia, akan terlihat siapa saja pengguna Indonesia yang pernah mendaftarkan di sini, ya. Saya ini Giri Purnama, yang Giri Delta 1 Fa, Vokal Fa Hotel. Yang menarik ada rekan Rapi juga di sini, ya, Julu 10 EGG. Ini juga ada, ya, ada profile juga, ya. Meski biasanya ini hanya untuk kalangan amatir radio. Nah, setelah kita mendaftarkan dan mendapatkan radio ID, contoh di sini saya di 510008 dan 510009. Nah, nanti radio inilah yang akan kita pergunakan di settingan dari modem digital yang sudah kita rakit tersebut, ya, di mana akan berjalan di operating system P-Star, ya, ini nanti akan berjalan di operating system ini. Jadi nanti kita butuh juga mendownload source dari P-Star kalau kita menggunakan modem radio digital yang sudah kita rakai tadi. Kita akan download yang ini, ya, P-Star RPI versi 3.4.17_20 Januari 2019. Ini akan kita gunakan, ya, nanti kita simpan di dalam micro SD. Nah, micro SD nya yang dijalankan di Raspberry Pi 0W, ya, untuk bisa terhubung dengan server digital, ya. Jadi nanti kita butuh
hotspot juga, butuh wireless untuk bisa terhubung ke server digital. Jadi demikianlah aktivitas saya dalam merangkai modem digital MFVDM. Sekedar informasi ataupun referensi untuk mencoba komunikasi digital dengan pengguna amatir radio di seluruh dunia. Ya, terima kasih sudah menonton. Untuk demonya mungkin saya akan sertakan di video saya berikutnya berkenaan dengan review perangkat HT digital. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.